Oke, halo, halo, halo. Selamat sore. Oke, untuk sahabat-sahabatku, teman-temanku di seluruh Indonesia. Oke, edisi sore ini kita akan lihat atau kita membuat video pendek untuk tanaman kelengkeng aroma durian. Oke, pelan-pelan kita susuri sepanjang jalan kecil ini yang kita buat dampingan dari jalan ini adalah Big Cherry dari Australia ini. Oke, sebentar kita cari ya, kita cari di mana ini. Saking banyaknya pohon buah, ada ribuan pohon ini. Oke, sebentar kita cari di mana ini naruhnya Mr. Yanto ini. Oke, sebentar. Oh, ini pisang Cavendish. Ini mentega. Kita cari ya. Oke, sabar. Jadi kita sambil lihat-lihat. ini Jamaika ya. Ini mahkota dewa, ini acerola. Oh, iya, ini dia, ketemu. Iya, teman-teman sekalian, inilah kelengkeng aroma durian. Jadi kelengkeng ini punya ciri khas jika matang ini baunya seperti durian. Jadi asik. Jadi baunya ini iya, jadi mirip bau durian begitu. Harum. Nah, ini dia. Ini adalah Ardur aroma durian, pohon kelengkeng Ardur yang berbuah sudah 3 kali ini. Nah, ini dia. Lebat sekali buahnya. Teman-teman sekalian, jadi Ardur ini punya ciri khas buahnya ini kulitnya agak apa istilah Jawanya meridil-meridil atau agak kasar ya. Kulit buahnya agak kasar seperti ini. Nah, kita dekatkan ini. Jadi agak kasar kulit buahnya. Oke. Dan daunnya seperti ini kalau muda. Kalau ini daunnya sudah tua begini. Jadi berbeda dengan daun dari Diamond River, Pingpong, Kristal, New Kristal, jadi beda. Poin pohon Ardur ini baru berusia 1 tahun, ya, 1 tahun kurang lebih. Jadi tidak ada 1 tahun lebih. Jadi kurang dari 1 tahun. Ya, ini. Oke, teman-teman sekalian, jadi di Kampung Tin Badas ini banyak sekali kelengkeng yang mulai dari yang ukuran kecil, sedang, besar, dan walaupun ukuran kecil itu sudah banyak yang buah, ukuran sedang banyak lagi yang buah. Jadi kita taruh di pot itu dari ukuran 45, dari ukuran 60 sampai ukuran 100. Banyak sekali kelengkeng yang berbuah. Jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat sekalian pingin, monggo berkunjung ke Kampung Tin Badas. Silahkan, kita bisa ngobrol, kita bisa bercengkrama, kita bisa ngopi, dan kita bisa lihat-lihat mulai dari tanaman tin yang jumlahnya ribuan, dari yang berumur 1 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun, dan dari tanaman kelengkeng yang jumlahnya ratusan, dan banyak lagi tanaman-tanaman buah yang unik atau langka istilahnya. Oke, teman-teman sekalian. Oke, untuk sore ini saya cukupkan sekian. Saya cukupkan sekian untuk sore ini, dan kita bisa bertemu di lain waktu. Oke, tetap semangat, salam sehat, salam Kampung Tin Badas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, and share.